Ingin tahu cara mencegah luka gigitan nyamuk menjadi membekas? Luka gigitan nyamuk sangat rentan membekas pada kulit dan susah untuk dihilangkan. Biasanya, luka gigitan nyamuk dapat membekas karena penanganan yang keliru saat gigitan nyamuk baru saja timbul pada kulit. Selain menahan diri untuk tidak menggaruk, Stylovers bisa coba cara penanganan di bawah ini untuk mencegah membekasnya luka gigitan nyamuk. 1. Oleskan salep atau krim yang dapat membantu mengurangi rasa gatal dan mencegah terjadinya infeksi. Stylovers bisa langsung tanya pada apoteker salep apa yang sesuai dengan kebutuhan. Sebelum menggunakan salep, pastikan untuk mengikuti petunjuk penggunaan yang tertera pada kemasan. 2. Kompres gigitan nyamuk dengan air dingin. Rendam kain bersih ke dalam air dingin, lalu letakkan pada luka gigitan nyamuk selama beberapa menit. Kompres dingin dapat membantu mengurangi peradangan dan pembengkakan pada gigitan nyamuk. 3. Oleskan lidah buaya pada luka gigitan nyamuk. Potong seutas daun lidah buaya dan peras gel yang terdapat di dalamnya. Kemudian, oleskan gel lidah buaya secara langsung pada bekas luka gigitan nyamuk. Lidah buaya memiliki sifat antiinflamasi yang dapat membantu proses penyembuhan luka bekas gigitan nyamuk. 4. Oleskan madu pada luka gigitan nyamuk. Oleskan madu murni pada luka gigitan nyamuk dan biarkan selama beberapa waktu sebelum dibilas dengan air bersih. Madu memiliki sifat antibakteri yang dapat membantu proses penyembuhan luka gigitan nyamuk.